Drako PS Kayako. Ini adalah dua film horor Jepang yang terkenal dijadikan satu prem. Sadako berasal dari film The Ring, sementara Kayako berasal dari film Ju-on. Keduanya mempunyai cerita yang sama. Hantu Sadako dan hantu Kayako mempunyai sebuah kutukan. Film ini berfokus pada dua wanita menjadi korbannya. Awal cerita hanya menyorot kutukan hantu Sadako. Hantu Kayako baru muncul di pertengahan film. Cerita ini diawali ada dua perempuan yang tak sengaja menonton video Sadako. Konon katanya, bila kita menonton video Sadako, maka kita akan mati dalam waktu 7 hari. Entah mati dibunuh oleh hantu Sadako atau mati bunuh diri. Pada akhirnya, kedua gadis itu minta bantuan pada pendeta setempat dan pendeta itu mengiyakannya. Pendeta itu mau menolong mereka walau resikonya sangatlah besar. Kata pendeta itu, kutukan hantu Sadako tidak bisa dihilangkan. Maka pendeta itu menyarankan untuk masuk ke dalam rumah Ju-on. Di dalam rumah itu ada hantu Kayako. Konon katanya, bila kita masuk ke dalam rumah hantu Kayako, kita bakalan terkena kutukan, kemudian akan dihantui lalu dibunuh oleh hantu Kayako. Maksud dari pendeta itu adalah agar hantu Sadako dan Kayako bertarung untuk memperebutkan nyawa dua gadis itu. Sementara pendeta itu sudah menyiapkan sebuah jebakan untuk dua hantu itu, sampai ia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dua gadis itu. Film ini sangat menyeramkan dan menegangkan dengan pembunuhan yang sadis yang dilakukan oleh kedua hantu itu.